Silakan. Terima kasih. Aduh. Apa kabar Pak Sule? Eh, kirain mau laporan. Rapi amat, mau kemana? Ini biasa. Mau kondangan. Ini talk show. Dari mana ini? Ini ada tukang loa. Harganya murah Pak Sule, padahal kalau di tempat lain mau mahal. Boleh saya lihat? Berani berapa? Lihat dulu. Lihat dulu. Oh. Kan nggak beli. Barang bekas. Gua hajar ngelapa. Murah Pak Sule. Wah, beli apa nih? Oh, rapi. Buat ini saya, ini touring. Nah, itu mau punya saya itu. Berapa beli dari loa? Iya, coba. Bagus di sini. Beli sama saya, buat saya. Boleh. Beli ya. Itu saya belinya 45.000. Hah? 45.000? Iya. Beli saya goceng. Pas, berapa? Goceng. Saya 45 kamu. Tamahnya goceng, 50. Aduh, saya masih untung goceng. Hei, saya beli. Saya ini. Dari mana? Ini saya beli. Coba, ini kalau ada efeknya enggak? Kalau benar punya lo ya. Kalau ada efeknya berarti gue percaya ini punya lo. Punya dia ini. Oh. Kok bisa ada dari Pak Edi? Masa coba saya pakai ini ya. Benar efeknya begitu loh. Di sana gue. Ini ada pengaruhnya. Ini udah bisa. Coba. Ini dah dalang ini. Jangan sama gue. Ini belum tahu nih apa nih. Apa nih? Program yang udah nggak ada ya? 50 tahun lagi. Masa ada pengaruhnya? Barangnya cuma ini. Ada lagi ini. Oh, mana barang yang lain? Masa saya barang yang lain. Beli sama tukang loa ini. Oh, murah. Ini. Ini helm kesayangan saya, Pak. Oh, ini kesayangan lo. Ini helm kesayangan gue, ini paling gue sayang. Oh, ini juga nih. Valentino Rossi ini. Dijual sama tukang loa cuma 25.000. Ini di pasar Senen banyak. Siapa ini? Tadi gue masuk kemari.